Indonesia BMX 2020. Ya. Hari ini kita akan mengumumkan siapa yang mendapat dari Piala Menteri Perindustrian. Siapa ya? Oke, siap Mimo? Ya. Satu, dua. Oke boy, balik lagi sama gue Aldo Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Samarinda. Namanya King Autosport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda, kalian langsung datang aja untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Nah, di video kali ini tuh kita lagi road to IMX. Nah, kita sekarang lagi ada di IMX nih. Ini di studio. Karena acara IMX ini dibikin secara online, jadinya kita bikinnya di studio. Ini live nih, nanti sebentar lagi akan live. Sekarang pagi-pagi gua sama pesaing-pesaing dari tim HSR lagi saling memperlihatkan gerobak listrik yang sudah dimodifnya. Ini di belakang gua, ini ada gelisnya ala Yong Motor, dan di sebelah situ ada gelis ala dari Komarko dari Raptor. Sedangkan gelis kita tersembunyi boy, sini boy, agak geser dikit. Gelis kita tersembunyi di belakang. Jadi di video ini gue akan ngerosting gelis-gelis mereka, dan gue akan persilakan mereka untuk ngerosting gelis gue. Terserah deh. Walaupun sebenarnya gue sih jujur, kita itu kekurangan waktu. Ya, kita kekurangan waktu. Jadi kemarin itu memang ada beberapa pelajaran berharga sih yang bisa gue ambil dari proyek kali ini. Yaitu adalah kita gak bisa percaya sama orang 100%. Harus bener-bener gue yang turun tangan langsung sendiri. Karena kemarin terkendala, gue harus perjalanan road trip. Ya kan, jadinya pas balik-balik ternyata banyak banget yang miss. But it's okay, semuanya masih bisa dihandle, masih bisa diatasin. Dan yaudah, kita langsung lihat aja kira-kira gelis dari Koyong seperti apa, gelis dari Raptor seperti apa. Kalian pasti penasaran kan? Nanti kita akan ulas satu persatu. Punya kita udah pindah, punya Koyong udah pindah. Ini bisa jalan apa enggak nih? Kenapa? Ini bisa jalan apa enggak nih? Enggak bisa ada sih. Nosnya. Mana? Katanya kunci enggak ada. Iya, ini alasan kayaknya. Oh, ini alasan. Alasan mereka ini. Oh, ceritanya udah mulai. Ini alasan mereka. Ceritanya udah. Ini alasannya nih. Oh, udah live. Bukan Sultan sama Komarko ini. Itu udah yakin. Itu udah yakin menang. Loh, mau yakin menang gimana? Gelisnya aja enggak bisa jalan. Aduh. Alasannya apa? Alasannya kuncinya dibawa sama supir towing. Ini disabotase sama kita juga tadi malam. Kita juga tadi malam pakai supir towing. Kita pakai supir towing juga. Gelisnya ditinggalin. Ada bukti serah terimanya ya? Iya. Nah, ada loh. Dia kayak kong kali kong sama towing gelis. Iya. Nih lihat nih, Koyong udah nyantai aja kok, aman kok. Sama. Oh, jam segini masih bongkar-bongkar. Mukanya pusing kayaknya. Iya ya. Muka pusing. Ini ada yang sabotase mau. Dia nyari test pen. Oh tenang, kita semua perlengkapan bengkel lengkap. Mantap. Perlu panadol nggak, panadol? Iya, di bengkel buka. Kamu perlu dimasukin nggak gelisnya hujan? Apa? Kan mengurangi penilaian. Oh, nggak kan? Oh enggak. Karena perkara air itu bukan masalah yang besar buat gelisnya ASR. Ini dipakai buat di sawah, bro. Iya. Iya. Buat di sawah, tapi kenapa kok dipakai di sini? Yang udah jelas kan udah tidak pada tempatnya. Kan nggak mungkin gerobak ini dipakai buat nyawa. Hmm. Betul nggak? Betul. Kecuali depannya ada sapinya. Ini kok ngerosting tapi nanya mulu dari tadi ya? Ini wartawan apa gimana sih? Ya masalahnya, ini udah jelas salah bro, tidak pada tempatnya. Menurut gua ya. Oke, siap. Nah, oke. Selanjutnya. Terus udah gitu,
Lampu, bro. Oke. Okay. Lampu juga nggak sesuai kalau menurut gua nih. Regulasinya ya. Regulasinya nggak sesuai. Sebenarnya harus dua. Iya. Mungkin dia lihat dua arahan. Dua atas bawah. Dua. Iya. Jadi dia dua kali dua empat dia kasih. Betul. Story. Dan bentuknya juga nggak enak ini. Kayak semacam apa gitu ya? Hmm. Itu tergantung ya yang okay. Nonton ya. Iya. Terus. Kaca. Ini kalau malam bisa lihat. Ini bisa. Ini kan tidak terlalu terang. Iya, udah jelas. Ini tambah gelap banget. Apa nanti mau gua endorse lagi? Mau. Iya. Jadi kayaknya ini konsepnya berbeda. Kayaknya ini konsepnya buat yang remang-remang. Nah, kalian lihat dari warnanya. Sikion gua bantu keluarin satu dong. Eh dong, Bayang, sikat sekalian, Bayang. Kita masuk ke dalam. Ini yang paling-paling sebenarnya lu temen gua. Ini enggak pakai seat belt ya? Atau nanti waktu pas tabrak ini otomatis keluar di grade gitu. Keluar otomatis. Oh, iya. Okay. Kalau lihatnya sih ada airbag. Enggak ada airbag-nya ya. Oh. Tapi airbag-nya ditiup dulu. Jadi, kalau dia mau pakai mobil ini harus pakai gerobaknya dia harus tiup. Wah, keluar gitu airbag-nya. Ya. Kayak pesawat berarti ya. Udah seat belt sudah. Terus ini posisi pengemudinya terlalu jauh ya? Kayaknya ya. Terlalu tegak. Jaraknya terlalu jauh. Ini tegak banget. Nah, tegak banget. Kok garu-garu aja lu? Jadi enggak gini-gini doang roastingnya enggak menarik, enggak seru. Oh, dia mau diserang. Parah. Iya. Jadi apa mau diserang ini? Ya? Dia mau diserang. Iyalah. Apa ini katanya ngerosting masa gini doang? Coba. Enggak sanggup ngerosting apa gimana? Kalau enggak sanggup biar gua ngerosting duluan. Marco sini. Nah, ini nih. Mana? Jagoan gua nih, sini coba. Mereka itu tidak mampu untuk ngerosting gelis dari tim HSR karena kita terlalu unggul daripada mereka. Sombong amat. Ya udah lah, kasih apa dia mau lah ya. Akui. Ya udah. Mana safety belt? Nah ini, ketinggalan berita. Iya, maksud safety belt mana? Ini pakai airbag. Oh pakai airbag? Iya, ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tiba-tiba airbagnya keluar. Terus joknya ini, kenapa dibeginiin nih? Nah ini baru plastik nih. Gak ada rangka. Ini baru plastik nih. Gak ada rangkanya ya? Oh iya gak ada rangkanya. Jok ini cuma busa doang dibentuk. Ini jok patent ceritanya. Jok Mustang. Jarak-jarak, tadi juga udah dibahas sama Koyong, jaraknya terlalu jauh. Nah, yang pasti gak nyaman, kacanya juga terlalu gelap. Gak kelihatan yang bawahnya, kalau ganteng gak kelihatan dari sini. Tapi pertanyaannya satu, emang yang bawahnya ganteng ya? Nah, coba itu. Udah belum? Udah. Nah, sweet dah. Lu berdua sweet dah, lu berdua sweet. Nih, gua kasih tahu cara ngerosting yang benar. Ayo, berdua sweet. Modifikasi cuma bikin nasi goreng doang, ya Allah 15 juta sia-sia. Bener gak kok? 15 juta sia-sia. Cuman dibikin buat nasi goreng doang. Aduh. Ini yang banyaknya kita makan untuk ini nih, audio. Apa ini? Ya Allah. Seng. Ya Allah, Seng. Pake seng. Lu kalau jalan. Aduh. Bantu gue, Tommy. Gini. Bukan. Kita itu sebenarnya ini mengembangkan teknologi biar supaya ringan. Jadi bebannya ringan karena kan gelis itu kan ada. Tapi beban. Kebayang gak sih kalau lagi jalan terus misalnya lagi naik flyover kan anginnya gede. Oh, geter. Waduh, bunyi itu. Tapi lu bilang ringan kan? Ya. Iya. Gelis itu sudah rancang khusus untuk maksimal 2. Bener. Kenapa ini ngapain ditambahin 3? Coba? Apa itu ada maksud dan tujuannya? Ya. Asya. Memperpanjang. Nanti kita jelaskan lebih mendalam. Dalam acara itu. Dalam. Gak berani. Kenapa gue pengen duduk tapi ini kenapa banyak lem-lem? Ya Allah, lem-leman banyak banget nih. Oh, keren-keren karbon, isinya lem-leman semua. Ya, ampun. Ini stang las-lasan, ntar kalau masuk ini, bener. Kalau masuk lubang patah. Ya. Bener, setuju gua. Ya ampun, ini kalau dari segi otomotif ini udah reject nih, reject. Ini stang, stang kayak begini. Stang sepeda gua ya, lebih kuat jauh dari ini. Stang sepeda? Iya, 60 juta sepeda lu. Terus yang kedua nih, gua mau ngasih tahu nih. Kalau misalkan gua baru lihat nih, gua pakein kan musim hujan nih. Konslet nih, beneran. Iya. Gua berani taruhan, dia berani parkir 1 menit aja. Gak bakal berani, makanya tadi diem doang di sini. Tapi dari semua itu yang penting kita ada musiknya. Nah. Tapi kalau lagi jalan nggak kedengeran bunyi ini. Bro, hari gini tuh orang dengerin musik itu udah pakai earphone tuh, AirPod tuh, lihat tuh, AirPod tuh. Pakai AirPod sekarang udah nggak perlu gini. Kan gerobak. Kita kan memikirkan dari segi dananya juga ini, makanya. Ini mubazir justru. Mubazir, bu, itu ngapain? Pasang audio gede-gede, karbon begini. Aduh, safety. Safety-nya dari mana? Semua kendaraan listrik enggak ada suaranya. Jadi ini pas lagi dipakai sebagai setir, ada musik. Ini udah suara tuh. Ini udah suara. Kalau ini memang ini sebenarnya bukan seng sembarang seng ya. Ini yang biasa dipakai buat seng suara bukan. Bukan ini yang dipakai bahan untuk pesawat. Tuh. Kalian luar biasa. Sama ini. Sama. Belum pernah kan nepuk-nepuk badan pesawat kan? Coba
tapi tetapi sama. Tapi kalau pesawat tuh ada tutupnya ini. Ini enggak bisa. Ini bukan downforce ini. Ya Allah. Ini upforce. Up. Enggak sih. Ini kalau di dunia otomotif ini udah fail ini. Udah fail ya. Stangnya udah begini. Aduh. Ini keamanannya sangat-sangat ringkih banget. Ini mendingan kan. Koyong masih pakai standar tapi udah dijamin. Riset and development dari tim Glissnya udah oke. Okay. Sorry ya. Sorry ya. Maaf ya. Tangis. Gue belum lihat yang ini nih. Tadi gue baru. Oh ya boleh. Ini. Boleh. Boleh. Kalau dari depan nih. Ini kenapa miring sih Pak Koyong? Ini bukan miring doang. Ini kalau belok ya mentok. Oh mentok ke sini. Kira cacat ya. Aduh. Iya benar juga. Dan gue juga bingung nih sebenarnya nih. Kalau bisa kalau baut ya, kalau ngebaut biasa tuh pakai ring. Ini pakai klar. Gak punya ring ya. Dia pakai klar. Yang penting prinsipnya kencang. Benar. Lu kalau yang lampu ya lu mesti keyong. Oh jelas kalau itu. Di sini nih ininya nih. Nah, benar. Satu lagi nih. Lu kan belum lihat nih. Ini gelisnya jalan. Oh. Ini kalau jalan kuduk. Bannya begini soalnya. Ini kan buat di sawah, Bro. Ada orang buat di sawah. Ini kalau di sini nomor 1. Enggak. Kalau ini karena kepepet. Oh. Sekarang kita kan orang custom kan modifikasi. Jadi kita harus muter otak gimana caranya yang penting kencang aman. Oh gitu. Kita. Kita ayo kita sekarang temenan nih sama ini. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dia pengkhianat tadi belain lu, sekarang belain dia. Ngarep. Ayo. Apa nih wiper? Guna banget. Guna ya. Bener. Enggak kepikiran gua. Kenapa gua enggak pasang wiper? Iya. Aduh. Ini wiper nyala enggak? Hah? Nyala enggak? Di parah bro, gua kan yang motor. Nyala. Ya nyala dong. Kasih tahu kok, kasih tahu. Tuh. Ini kan pakai tali ya. Pakai tali ini kan. Ini udah sambung. Nyala. Apa lu ada lengkap? Nih sini. Mana bro, ini biasanya, Bro. Engsel ini. Pakainya kalau di rumah gua buat kamar mandi. Engsel ini buat di kamar mandi, Bro. Nah, itu udah salah pada udah tidak pada tempatnya ini. Enggak, tapi kan ini modifikasi. Kalau modifikasi wajar-wajar aja. Enggak, sekarang gua nanya. Jadi lo mau crossing. Jadi ini mau crossing asal. Oh iya, lupa. Ayo lanjut. Aduh. Ayo kita crossing dong. Ntar gue mau pesen pelek 10 set. Iya jadi aman. Ayo, apa lagi? Menurut lu bagus kan nih mobil motor? Keren ini. Aduh, 10 set bawa kan lumayan juga. Demi cuan. Nggak, tapi harus profesional, kayak kita harus roasting. Benar. Nah, yang gue bingung talenan yang buat dapur potong-potong pasang di atas buat apa? Ini dia nggak tahu Tom, jelasin Tom. Yang gini. Tom, ini apa nih? Apa fungsinya? Nah, kalau ini. Orang bilang itu buat dapur. Uh-huh. Ini motor ya, gerobak yeah. Listriknya. Uh-huh. Ini nih, Go Green. Karena Go Green kita pakai ini, ya kan? Untuk apa namanya? Kebutuhannya bagian dalam. Jadi dari luar ini, ya kan? Dari luar ini apa Mas bisa jadi kuliah kan lu sih. Nanyanya. Jadi kuliah kan kita. Iya dong. Zaman gini enggak tahu solar cell. Nah, oke. Okay. Segitu aja. Kalian bisa lihat, kalian boleh pilih, Boy. Mana kira-kira gelis yang akan menang? Dan mana gelis pilihan kalian? Pokoknya tentuin aja pilihan kalian komentar di bawah. Oke, okay, gua Aldi Rasidu diri. Jangan lupa ingat file, ingat HSR.